di channel kami Ngevlog. Oke, teman-teman, kita kali ini berada di salah satu teman kita pengangguran di Sidoarjo di Balkon Grab ya. Jadi di sini saya mengunjungi dengan teman-teman pengangguran Sidoarjo untuk melihat ini ya, beberapa jenis anggur yang ada di koleksi di sini. Ini antaranya banyak ya. Nah, itu Bang Jainal, Bang Jai yang punya, nah, yang ini. Punya ini. Ini ada punya... Bang Jai ini. Bang Jai. Monggo diperkenalkan Bang Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Bisa dijelaskan Bang Jai beberapa jenis yang ada di sini Bang Jai, apa aja Bang Jai? Ya, kebetulan di sini yang beberapa varian yang sedang berbunga ya guys ya. Ya alhamdulillah banyak yang ini ya, bagus karena atap juga menggunakan polikarbonat, jadi aman dari hujan. Karena memang ini sudah musim panas juga ya, jadi waktu yang tepat untuk pembuahan. Ini hasilnya guys. Ini Julian. Apa macam ya? Julian. Ini Julian. Jenis Julian ini termasuk genjen nih guys. Buahnya juga besar-besar. Mana lagi Bang Jai? Kran. Ini transfigurasi. Cuman untuk kematangannya masih belum maksimal ya guys ya. Nah, ini beberapa yang masih apa ya, setengah ya, susulan, buah susulan. Ah, ini Julian. Lumayan besar-besar berinya. Mana Bang? Ini Bang. Ini bokema ya Bang ya? Bisa dijelaskan Bang? Alurnya seperti apa cocoknya untuk pembuahannya Bang? Sistem potes pucuk atau memang pruning. Pruning ya. Ini kemarin di pruning ya. Long spur. Long spur. Jadi di long spur, guys. Untuk warnanya sangat cantik sekali. Ini masih belum final ini. Nanti akan lebih merah lagi. Masih sebulan lagi. DP. Ini dobos keeping. Bisa diceritakan, Mbak? Dobos keeping sih sebenarnya varian genjen juga sih, cuma kelebihannya apa Pak? Anu Mbak, untuk kelebihannya dari tandang malah lebih panjang, jarak beri juga bisa berjauhan, tanam jarang pun bisa. Bentuknya jadi, sangat cantik juga. Terutama itu Mbak ya, cantik, bentuknya bagus. Sangat cantik sekali, beda dengan yang lain pokoknya, lain dan cenderung apa, lebih montok ya, lebih montok. Kalau ini sampai sempurna matang bisa montok gitu. Ini dari ada apa? Selai kata semok lah. Iya. Oh, lebih ini, lebih semok ini. Lebih semokan si DP bos keeping. Nah, itu untuk yang sebelah sana itu Beauty Crasot kah? Yang mana? Beauty Crasot kah? Bang Jai, yang mana Bang Jai? Untuk Beauty Krasotka, informasinya salah satu anggur yang paling cantik bentuk berinya. Waktu variationnya ya. Ini kalau nggak salah ini ya guys. Ini guys, ini waktu variation ini cantik, memang cantik. Tuh, ini belum ya, nanti berubah.
ini kalau sudah waktunya panen ini dan pasti ini ya? Sangat alami semua. Alami semua tanpa perlakuan BA. Oh iya. Kalau di pakai BA itu tandan bisa panjang segini. Bisa segini panjang. Iya, tandan. Ini tanpa BA. Ya, tapi memang BA. Sebenarnya kalau untuk jenis DP memang tandanya memang panjang. Panjang. Dia menang di panjang tandanya itu. Jadi jarak antar beri itu jarak jauh. Iya. Nah ini DP, ini DP nih. Yang ini banana ini. Ini bentuknya beda ini, guys. Nah, ini banana nana. Gosvi. Itu, guys. Untuk Gosvi ini. Gosvi enggak terlalu banyak kali ini buahnya, cuman ini sebagai ini ya. Pelengkap lah. Bahwa di sini ada Gosvi yang berbuah. Karena ini pohonnya di mana nih, Bang? Di pot ya? Pohon itu sambungan anu. Oh iya. Oke. Oke. Di sini Casanova ada juga Casanova nih, guys. Casanova mana, Bang? Ini ya, Casanova ya. Oh, belum merah. Oh ini guys, ini Casanova. Ini kebetulan mungkin ini yang anu ya, klasternya kecil-kecil ya. Kalau yang semester kemarin klasternya besar tuh ya, yang di video saya sebelumnya. Ini nanti jadi merah. Merahnya menyenangkan. Ini apa ini? Seperti Julian ini. Trans. Ini trans. Oke, trans. Trans sama Julian hampir-hampir mirip, guys. Kalau nah, masalah berry lebih besar iki, lebih besar Julian. Oke, okay, berry memang lebih besar Julian, guys. Oke. Okay. Ini lihat ini, guys. Ini buat karakter serabuti metu terus. Nah, ini adalah grup Bas STG ya, guys ya, yang ada di Surabaya Sidoarjo. Belajar Anggur Sidoarjo Surabaya Bas STG. Kalian bisa gabung lah di situ. Biar kenal sama Surabaya, ya, biar gabung, biar kenal sama teman-teman kita yang ada di Surabaya dan kita Sidoarjo. Belajar sama-sama. Dan ini Bang Jack, hasilnya nih, guys. Bang Jack yang masih paut, Bang Jack, tabulampot. Wah, ada tabulampot. Siap, Mbah. Mana, Mbah? Wow, ini, guys. Ini yang lagi viral belakangan ini, guys. Sama-sama bareng-bareng membuat tabulampotan kecil berbuah. Ini baru memulai. Tapi kalau ini yang di atas ini persiapan untuk pembuahan. Siapa tahu nanti bisa dipamerin ya, biar teman-teman pengangguran Surabaya Sidoarjo lebih semangat lagi bahwa menanam anggur itu di dalam pot seperti ini juga bisa berbuah dengan baik. Yang penting nutrisinya tercukupi seperti itu. Ini di atas balkon ya, guys, di balkon grip. Mana Oscar? Hei, Oscar, Bang. Ini Oscar. Ini bonus apa kemarin? Pembentukan cabang supaya terbentuk dengan baik cabangnya sebelum pembuahan dibentuk dulu, ada namanya pembentukan cabang. Casanova di pot juga bisa. Casanova di pot juga bisa berbuah, guys. Tuh. Casanova masih belum ini ya. Tuh. Lumayan lah. Buat penyemangat siram-siram. Ini dengan Om siapa, Om? Om Arya. Om Arya Pratama. Jadi Om Arya ini salah satu
pengangguran Sidoarjo. Perkenalan ini Mbak Asad dan Bang Jai. Siap. Jika teman-teman mau konsultasi, mau main-main, boleh nanti kontak-kontak kita. Ini ada perbunga semua. Potes pucuk ini. Bunga susulan. Sebenarnya kalau ditekuni gitu ya semua pasti bisa. Oke, guys. Mungkin begitu dulu. Nanti kita lanjut lagi di episode berikutnya. Nanti mungkin di teman-teman yang lain akan saya infokan juga ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.